Saya Wani Junior, bersama saya pengacara TVJ PSS SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Sekarang saya berada di program jualan sentuhan rakyat. Kelihatan di sini ramai orang yang membeli belah di sini di Expo Terengganu 2018. Bersama saya Puan Maminah bin Muda dari JKK Tok Jembar. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Apa pendapat makcik tentang apa jual program hari ini? Program hari ini memang bagus. Lepas tu harga dia memang murahlah daripada biasa dan barangnya pun segar. Fresh, betul-betul fresh. Harga memang kita kira berpatutan sangatlah. Jadi bersama untuk pengunjung-pengunjung sini berbaloi lah rasanya. Okay, terima kasih Puan Maimunah. Bersama saya Puan Nafisah binti Ismail dari Maras. Apa khabar Puan? Khabar baik. Apa pandangan, apa yang boleh kita tarik minat Puan untuk datang membeli di sini? Di sini jualan ia murah-murah. Lepas tu kita ada kupon RM1 bagi. Barang di sini murah lah. Okey, terima kasih Puan Nafisah. Perlu model kan? Kata kat saya sekali pun. Ha? Kita dah ada kami dibuka untuk rakyat. Kita dah membukakan peluang untuk rakyat. Di Expo Terengganu yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga pegawai-pegawai serta yang berhormat Menteri Besar Terengganu datang ke program kita ini dengan memiliki bas elektrik MyBus yang merupakan transport. Kelihatan Perdana Menteri kita sudah tiba di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Terengganu untuk ke program jualan sentuhan rakyat. Jangan kunjungan yang amat berhormat. Kita cuba naik ke atas. RM8 kalau hati awak. Sekian sahaja majlis peresmian penutupan Expo Terengganu program jualan sentuhan rakyat. Dari saya pengacara TVJ PSS SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu, melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segedap Diamond. Kita berumur boleh kata malam ni kita umur pukul 10:30. Lepas tu kita cucu lah bunga api sekejap. Ya malam ni cucu-cucu ni.